wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini bahwa kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa halangan suatu apapun. Kultum pada hari ini temanya adalah apakah doa kita sudah terkabul, apakah doa kita tidak bisa terkabul. Jadi doa kita terkabul dan tidaknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita berdoa terus belum diberi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi kita belum mampu untuk menjalani semua itu. Contohnya, kita pingin kaya. Kalau kita diberi kaya terus kita lupa kepada Allah, itu bisa jadi untuk pertimbangan. Mungkin Allah belum bisa mengabulkan doa kita karena kita itu masih banyak kekurangan. Inti dari semua ini, doa itu pasti akan terkabul. Akan tetapi ada doa yang dikabulkan secara langsung, ada doa yang dikabulkan nanti kalau kita sudah mampu, ada doa yang dikabulkan nanti pas kita di akhirat. Jadi inti dari doa kita selama ini atau keseharian kita setelah sholat, setelah sholat malam, itu kita minta doa kepada Allah. Harusnya kita doa yang utama itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita yang di masa lalu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kita minta ampunan. Karena kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dalam menjalani aktivitas, otomatis kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberi keampunan, beri kesehatan. Kalau minta rezeki yang banyak itu doa yang sekian kalinya, atau meminta rezeki yang banyak itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dikasih sehat, diberi kenikmatan di dunia, otomatis kita harus bersyukur. Jadi doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah dan kita harus optimis bahwa doa kita nanti akan terkabul. Mungkin itu saja dari saya untuk pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersyukur juga karena nikmat Allah itu tiada hentinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.